Hi, welcome to my kitchen. Hari ini aku mau buat gurame bakar pedas. Kita lihat bahan-bahannya yuk. Panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan sedikit air. Masukkan tomat dan masak hingga matang. Tambahkan sedikit kecap manis. Aduk rata. Setelah matang, matikan api dan sisihkan. Peras setengah buah lemon. Atau kalau nggak ada lemon, bisa pakai jeruk nipis. Lumuri ikan dengan bumbu yang kita sudah buat tadi. Tutup barbeque dan kecilkan apinya. Ah, sayang banget. Tutupin aja pakai. Kita tutup lagi dan kita tunggu sampai matang. Setelah matang, kita matikan apinya, kemudian kita taruh di tempat saji.